Ternyata di sekitaran Sungai Citarum, Kecamatan Baleendah, ada tempat cukup bagus, namanya Taman Air. Akan tetapi bukan wahana tempat bermain air, seperti kolam-kolam waterbomb lainnya. Taman Air ini hanya area bermain anak-anak yang cukup sederhana. Letaknya pas di bawah jembatan yang menyambungkan Kecamatan Bojong Soang dan Kecamatan Baleendah. Suasananya sejuk walaupun hari panas, karena pepohonan kiri kanan yang rindang membuat tempat itu menjadi teduh dan sejuk. Lumayan wisata anak yang gratisan, hanya perlu membayar parkir motor aja. Kalau dari arah Baleendah menuju Bojong Soang atau arah ke Buah Batu, berada di sebelah kiri. Tempatnya kecil, hanya memanfaatkan area pinggir Sungai Citarum. Selain itu, tempat ini merupakan bendungan pengendalian air yang masuk ke Sungai Citarum. Menurut penjaga lokasi Taman Air, pengunjung di hari libur banyaknya yang sengaja main ke sini. Kalau hari biasa kebanyakan yang mancing. Airnya tenang mirip danau dan kata penjaga di situ banyak sekali ikan gabus sehingga sering ada yang memancing ataupun menembak ikan gabus tersebut. Di sini juga ada pendopo yang bisa digunakan untuk berkumpul keluarga. Warung kopi cuma ada satu di area sini. Masjid juga berdiri cukup megah di sini walaupun kecil. Awalnya lokasi ini hanya bantaran sungai biasa yang tidak terurus, tetapi berdasarkan inisiatif dari TNI dan warga sekitar dibuatlah Taman Air ini, sehingga selain pemandangan menjadi indah juga bermanfaat bagi warga sekitar yang mempunyai anak kecil. Lokasi Taman Air ini gratis, siapa saja boleh datang dan bermain di sini dengan catatan tetap menjaga kebersihan lingkungan agar tetap bersih.